Terletak di Jalan Anggrek nomor 30 Kota Bandung, Kopi Moyan Bandung menjadi tempat nongkrong yang saat ini banyak dikunjungi anak muda dan juga keluarga. Sejak 23 Oktober 2023, Kopi Moyan buka pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setiap hari, tempat viral satu ini juga selalu dipenuhi oleh pelanggan, apalagi di pagi hari pada jam sarapan, antrian pembelinya sampai mengular. Namun ada yang spesial di bulan suci Ramadan kali ini, yang mana tempat ngopi tersebut buka pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sajiannya pun semakin bervariasi menyesuaikan dengan bulan puasa. Ada candil ubi ungu, kolak pisang, es cincau hitam susu, bubur kacang hijau, bihun goreng, hingga es coklat yang dicampur dengan roti tawar. Harganya juga cukup ramah di kantong Tribuners. Sekira 15 menit sebelum waktu buka puasa, pelayan Kopi Moyan memberikan takjil gratis berupa agar-agar berwarna ungu. Sejumlah pelanggan juga mengaku sengaja datang lebih awal untuk reservasi tempat dan makanan agar bisa berbuka puasa bersama teman-temannya. Ini yang kedua kali sih aku datang ke sini, ke Kopi Moyan. Untuk kali ini aku mau nongkrong sama teman-teman. Kebetulan sekarang aku lagi reservin tempat dulu karena yang lain masih OTW. Dan jadi aku yang ditugasin untuk yang reserve sama makan duluan kali ya. Karena kebetulan aku juga non-Islam, jadi bisa duluan untuk makan. Selain minuman dan makanan ringan, di tempat satu ini juga ada main course berupa nasi ayam bumbu karsiu, nasi lemak ala Moyan, bala-bala, tempe mendoan, hingga masih banyak lagi. Lokasi satu ini bisa jadi salah satu opsi menikmati kehangatan matahari sore sambil menunggu jadwal berbuka puasa. Moyan sendiri dalam bahasa Sunda artinya berjemur. Filosofi ini yang kemudian membuat warga beramai-ramai datang ke Kopi Moyan untuk berjemur menikmati sore sembari menunggu berbuka puasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.